Selamat pagi, Bunda. Pagi, kita pagi hari ini kita ada di Desa Wisata Kendal Bulur Tulungagung. Alhamdulillah, desa kita studi di sini dalam rangka digitalisasi pelayanan di pemerintahan desa, sekaligus bagaimana mewujudkan desa kita yang tidak mempunyai kultur bawaan alam membuat wisata desa. Oke, semangat. Terima kasih. Dan belajar berkaitan dengan digitalisasi desa yang ada di Desa Kendal Bulur ini, sekaligus kami juga membawa Bapak Ketua BPD beserta jajaran serta lembaga desa kami dengan harapan kami nanti akan mengadopsi juga kegiatan yang ada di BUMDes Desa Kendal Bulur ini untuk mendapatkan support dan dukungan dari lembaga desa, sehingga apa yang menjadi harapan kita nantinya membawa PAD di Desa Wonoasri ini semakin berkembang bisa kita realisasikan. Karena pada faktanya apapun kegiatan di pemerintahan tanpa didukung oleh lembaga desa pasti kita tidak akan bisa melakukan kegiatan. Jadi saya rasa itu, dan saya juga mohon maaf ini Pak Kades, ini tadi saya bisi Pak BPD saya. Kok yo gak enek sing ngiling ning nggowo cendramata to ya. Karena nyuwun sewu, alhamdulillah Desa Wonoasri ini di tengah pandemi COVID-19 kemarin mampu membentuk kelompok batik tulis, Bapak. Jadi Wonoasri ini di tahun 2020 awal adanya pandemi COVID-19 itu, warga desa kami yang notabene-nya adalah pengrajin kue kering, karena adanya COVID tidak ada lebaran, kita ajak bersama-sama untuk melakukan pelatihan batik tulis mandiri. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kelompok batik tulis yang sampai saat sekarang ini berkembang. Harusnya itu tadi menjadi oleh-oleh kita ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan pada kesempatan menyusul Pak Kades, katanya Pak Kades. Pada kesempatan siang hari ini mohon izin dan mohon berkenan pada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran untuk berkenan memberikan ilmu kepada kami semua untuk bisa kita bawa pulang dan kita bisa implementasikan di desa kami nanti. Dengan harapan Desa Wonoasri ini nanti juga mampu mempunyai wujud pelayanan secara digital sehingga lebih mudah, karena zamannya sekarang ini kan sudah zaman digital. Tidak ada warga yang tidak bisa mempergunakan HP. Diharapkan itu yang menjadi tujuan kami untuk studi di sini bersama-sama. Insya Allah nanti yang kita dapatkan di sini akan segera kita implementasikan di Desa Wonoasri. Saya rasa itu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas beberapa hal mungkin yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu tempat wisata yang notabene yang dikerjakan sama desa untuk meningkatkan PAD, masyarakatnya sudah mulai meningkat ekonominya sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih dibandingkan, karena kemarin kita situasinya masih pemulihan ekonomi. Justru inovasi dari Desa Kendal Bulur ini yang perlu kita contoh, kita wujudkan nanti di desa kita. Terima kasih. Terima kasih.
dalam visi misi ini adalah visi misi saya tahun 2019 sudah saya sampaikan. Karena Sakinda Bulu tidak punya lapangan desa yang permanen, pada waktu itu masih tukar garapan dengan tanah warga, dekatnya balai desa itu seluas 200-an ru. Nah, kita mau membangun lapangan ini, rencana saya, karena di sini adalah lahan pertanian, boleh tidaknya, padahal ini dulu adalah bengkoknya perangkat desa, Pak. Perangkat desa ini dilih lemopora pada waktu itu, strategi saya, Pak. Karena dalam visi misi itu nanti akan menentukan RPJMD desa. Nah, waktu saya visi misi berbicara saya membangun lapangan desa maupun tempat wisata, ya semuanya ya pada toleh-toleh, Pak. Karena kalau berbicara wisata desa itu pasti berbicara yang punya potensi gunung, bukit, laut, gua, air terjun, itu kan biasanya. Pada waktu itu kita itu dekat perkotaan, kita tidak punya potensi embung dan lain sebagainya. Nah, karena saya memahami, artinya sudah paham bahwa gagasan saya ini kalau tidak saya tuangkan dalam visi misi ini nanti pasti ditolak oleh masyarakat yang itu tidak punya pemahaman ke arah visioner seperti itu. Sehingga saya munculkan waktu itu ini gambar pertama Nangkulapak, ya ini di visi misi saya suruh tetangga saya menggambarkan, jadi gambar no, aku pengen nenek gambar lintasan jogging track, lapangan, terus wingko tinggi, wisata desa. Ini digambar pula dan saya sampaikan dalam visi. Sehingga dalam visi misi itu disampaikan bahwa dalam RPJMD desa itu tidak boleh meninggalkan yang namanya visi misi janji kepala desa terpilih. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, RPJM desa ini harus relevan dengan RPJM nasional. Kita nanti akan melihat apa RPJM nasional. Yang ketiga, RPJM daerah. Yang keempat adalah tidak boleh lepas dari potensi dan masalah yang ada di desa. Jadi inilah yang menjadi catatan. Dan alhamdulillah saya terpilih lagi. Kemudian saya masukkan itu dalam RPJM desa. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak visi misi saya, sehingga alhamdulillah pembangunan Nangkula ini karena RPJM desa ini sudah ada, ini pembangunan Nangkula ini lancar. Kan tinggal nurun nih, Pak. Berarti RKP-nya harus mengacu pada RPJM desa. Loh, ini ada program prioritas pembangunan wisata, berarti setiap tahun ini ada alokasi untuk pembangunan wisata. Jadi sudah bukan pada ranah perdebatan, sehingga master plan pembangunan wisata desa ini tetap terjaga. Ini yang menjadi kunci utama bagaimana desa. Karena visi-visi ini juga harus dipahami semua. Bagaimana memahaminya? Semua lembaga desa ini saya kumpulkan, baik itu formal dan informal, untuk agar tahu bahwa Perdes RPJM desa ini punya visi-misi seperti itu. Nah, ini RPJM nasional 2020-2024, Pak. Bahwa sektor pembangunannya ini sudah mengarah di sektor pemberdayaan masyarakat, di mana ada yang namanya desa wisata, desa digital, produk unggulan desa yang perlu kita kerjakan, dampingi, dan pengembangan badan usaha milik desa. Ya, berfilosofi tentang kehidupan warga desa dan juga kesejahteraan, salah satu keris yang mempunyai lingkup atau